Pandemi COVID-19 ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pembudidaya ikan cupang hias. Seperti di Kabupaten Pandeglang, Banten, seorang pria warga Kampung Juhut, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung kini sukses menjadi peternak ikan cupang. Wawan Gunawan saat ini memiliki kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap hari, yakni mengurus ratusan ikan cupang miliknya. Di lahan seluas 100 meter persegi miliknya, ia saat ini telah berhasil membudidaya berbagai jenis ikan cupang hias, mulai dari ikan cupang jenis koi galaksi kupe, Nemo galaksi, serta berbagai jenis ikan cupang lainnya. Meski ukurannya kecil, namun harga ikan cupang ini ternyata memiliki harga yang lumayan tinggi. Wawan biasa menjual dengan harga Rp100.000 hingga Rp2.000.000 per ekornya. Wawan mengaku aktivitas membudidaya ikan cupang ini sudah ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seolah ia mendapat berkah karena usahanya menjadi maju pesat. Bahkan tidak hanya di Banten, ikan cupang hasil budidayanya ini banyak diburu para penghobi ikan hias dari berbagai daerah di Indonesia. Kang, udah berapa lama ya budidaya ikan cupang ini? Udah 2 tahun lah, kurang 2 tahun. Untuk jenisnya sendiri apa aja nih yang di sini? Ada Nemo, ada koi, ada dragon, ada cooper, ada apatar, ada FCCP, masih ada lagi yang lain yang banyak juga sih. Nah, Kang, di saat pandemi ini penjualannya gimana? Kalau untuk pandemi justru permintaan cupang luar biasa, dia banyak yang minta. Omsetnya sendiri di masa pandemi ini? Di masa pandemi justru makin lumayan sih ya. Kalau misalnya dihitung rata-rata per bulan, paling kecil kita 3-5 juta. Hingga saat ini, Wawan Gunawan telah menjual sebanyak 2.000 ekor ikan cupang dengan rata-rata penjualan 50 ekor per minggu dan sudah dijual ke berbagai negara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.